Semangat kan untuk belajar bersamaku? Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Yuk siapkan buku catatanmu, karena hari ini kita akan belajar banyak hal yang menarik. Ini dia materinya. Kita akan mempelajari tentang teori terbentuknya tata surya, membuat karangan 3 paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca, dan menyunting penulisan huruf kapital pada nama diri dan bukan nama diri. Selain itu, kita juga akan menghitung jumlah data dari diagram batang, menghitung rata-rata dengan menyamakan tinggi diagram batang, memahami konsep min atau rata-rata, serta memahami cara menghitung min berdasarkan rumus. Pastinya akan seru banget kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6! Selesai deh. Ini Tante bawain labelnya. Wah, makasih Tante. Nanti mau ditempelkan di bawah masing-masing planet ya, untuk diisi namanya. Oke Tante. Tante bantu ya. Oke Tante. Nah, mau ditahu nggak semua ini namanya apa? Tahu dong Tante, ini namanya tata surya. Pintar. Kenapa sih bisa terbentuk tata surya? Kalau itu Maudie belum tahu Tante. Emang karena apa? Banyak teori menjelaskan tentang terbentuknya tata surya. Salah satunya adalah teori nebula. Nebula? Teori nebula menyebutkan bahwa tata surya berasal dari penggumpalan kabut gas dan debu yang sangat besar, berputar, dan masanya terkumpul di pusat. Putaran itu membuat pusat semakin lama semakin panas menjadi matahari. Kalau planet-planet ini terbentuk dari apa? Sementara putaran itu membentuk matahari, di sekelilingnya terjadi proses penggumpalan yang kemudian akhirnya membentuk planet-planet. Oh, begitu. Iya, lalu planet-planet ini mengelilingi matahari pada garis lintasannya yang biasa disebut orbit. Oh, garis-garis ini ya Tante? Mereka selalu bergerak pada orbitnya saja? Iya. Berdasarkan hasil pertemuan ahli astronomi dalam Uni Astronomi Internasional, tanggal 24 Agustus 2006,
ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet itu terdiri atas planet dalam dan planet luar. Coba mau disebutkan sambil mau ditulis ya nama-namanya. 4 planet yang ada di dalam, Tante. Iya, karena 4 planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Maudie tahu nggak nama-namanya? Tahu dong, Tante. Yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Iya. Lalu Venus. Betul. Selanjutnya. Nah, ini nih tempat yang kita tinggal. Bumi. Satu lagi, mau ditahu nggak? Ini apa setelah bumi? Mars, bener gak Tante? Betul sekali mau dipinter ya. Nah, sekarang coba sebutkan planet luarnya. Setelah Mars, Jupiter. Benar. Lalu yang ada cincinnya, Saturnus. Abis itu, Uranus. Dan yang paling jauh adalah Neptunus. Betul sekali Maudini, pintar kamu hafal semuanya. Berarti Neptunus memakan waktu paling lama untuk mengelilingi matahari dong Tante. Jaraknya kan paling jauh. Iya. Nah, peredaran planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Dan waktu yang diperlukan sebuah planet untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Oh, jadi kala revolusi Merkurius itu paling singkat dan kala revolusi Neptunus paling lama. Betul sekali. Kala revolusi Merkurius adalah 88 hari. Suhunya panas sekali saat siang hari dan dingin sekali saat malam hari. Kalau Venus, kala revolusinya 224 hari dan suhunya sangat panas. Kala revolusi bumi 365 hari kan Tante? Maudie sudah tahu ya? Lebih tepatnya 365,5 hari. Untuk suhunya sedang, oksigen dan air di bumi pun melimpah. Kalau Mars gimana Tante? Mars memiliki kala revolusi selama 687 hari. Mars ini penuh bebatuan dan lapisan atmosfernya sangatlah tipis. Di antara Mars dan Jupiter ada sabuk asteroid. Hah? Apa itu Tante? Jadi, selain planet, tata surya kita terdapat komet dan asteroid. Kumpulan asteroid yang membentuk lingkaran seperti ikat pinggang di antara Mars dan Jupiter disebut juga sabuk asteroid. Oh, begitu. Kalau Jupiter, kala revolusinya juga lama nggak Tante? Soalnya dia kan yang paling besar di antara yang lain. Iya. Ukuran Jupiter lebih dari 10 kali lipat bumi. Kala revolusinya 11,8 tahun. Nah, kalau Saturnus, kala revolusinya 29,4 tahun. Suhunya dingin dan tidak punya cadangan air. Lama banget kala revolusinya ya, Tante. Uranus dan Neptunus lebih lama lagi dong, karena jaraknya kan lebih jauh. Iya. Kalau kala revolusi Uranus adalah 84 tahun, sedangkan Neptunus 164,8 tahun. Suhu kedua planet ini pun sangat dingin. Planet tidak menghasilkan cahaya karena bukan bintang seperti matahari. Namun, planet dapat memantulkan cahaya matahari sehingga planet itu seolah bercahaya. Oh, begitu. Teman-teman, bagaimana dengan pilihanmu? Planet mana yang paling kamu suka? Ceritakan perbandinganmu itu dalam karangan 3 paragraf. Jelaskan alasanmu memilih planet tersebut untuk dibandingkan dengan bumi. Jelaskan juga perkiraanmu seandainya kamu tinggal di planet tersebut. Oh iya. Sekarang rencananya Maudie mau belajar apa lagi? Apa ya Tante? Bagaimana kalau kita belajar menyunting penulisan huruf kapital yang terdapat pada nama diri dan bukan nama diri? Contohnya seperti tata surya. Coba sebelum mulai menyunting, kita mulai beberapa kalimat dulu ya. Siap Tante!
Pertama, kita berlatih menyunting penulisan huruf kapital pada planet, bintang, bulan, matahari, galaksi, dan orbit ya. Oke, Tante. Sebenarnya, yang disebut sebagai bintang kejora itu adalah planet Venus. Coba mau disunting dengan penggunaan huruf kapital yang tepat. Sebenarnya yang disebut dengan bintang kejora itu adalah planet Venus. Karena ada namanya, jadi bintang kejora dan planet Venus harus diawali dengan huruf kapital. Benar, Maudie. Hebat banget keponakan Tante. Oke, kita lanjut ya. Huruf kapital tidak digunakan pada nama planet, bintang, bulan, matahari, galaksi, dan orbit yang bukan nama diri. Berarti kalau tidak ada nama planetnya, tidak usah pakai huruf kapital ya Tante? Iya, contohnya ini. Selain planet, tata surya juga terdiri atas asteroid dan komet. Kata planet, asteroid, dan komet tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak terdapat nama diri. Nah, sekarang coba lihat teks paragraf ini. Maudie dan teman-teman tulis kembali dengan menggunakan huruf kapital yang benar ya. Ini namanya Pluto. Berarti di tata surya kita ada 9 planet, Tante? Iya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kenapa bisa? Siapa yang menentukan dan memutuskan? Awalnya Pluto termasuk dalam tata surya kita. Tetapi berdasarkan keputusan yang dikaji oleh di International Astronomical Union atau Perkumpulan Para Ilmuwan Bidang Astronomi Internasional, sekarang Pluto sudah tidak masuk dalam tata surya kita lagi. Ilmuwan astronomi? Keren banget, Tante. Mereka berasal dari berbagai macam negara ya? Iya, Maudie. Kalau begitu, nanti Maudie mau yang mewakili Indonesia, Pasti bisa dong, Maudie. Yang penting Maudie terus belajar ya. Siap, Tante! Nah, sekarang mari kita mengeksplorasi tentang banyaknya ilmuwan astronomi dari berbagai negara yang terlibat di IAU. Nah, kita eksplorasi menggunakan balok susun ya, Maudie. Teman-teman di rumah juga ikut mengeksplorasi bersama kami ya. Ini adalah data anggota IAU dari 4 negara, yaitu Indonesia, Latvia, Malaysia, dan Maroko. Masing-masing ada 18, 13, 15, dan 14 orang. Coba mau disusun sesuai jumlah yang Tante sebutkan tadi. 1, 2, sudah. Tanpa melakukan penghitungan, dengan media ini kita bisa mengetahui rata-rata banyaknya anggota ilmuwan dari IAU 4 negara. Bagaimana caranya, Tante? Buatlah tinggi batang dari 4 negara menjadi sama rata dengan cara memangkas batang yang memiliki tinggi lebih dari yang lain. Kemudian dibagi rata.
Seperti ini, Tante? Iya, betul sekali, Maudie. Pindahkan balok susun ini hingga memiliki tinggi yang sama. Balok yang warna merah dan hijau tingginya sudah sama. Yang biru masih lebih tinggi dan yang kuning masih lebih rendah. Berarti aku pindahkan dua balok biru ke balok kuning. Betul sekali, Maudie. Nah, tingginya sudah sama deh. Setelah Maudie bagi rata, tinggi batangnya sekarang menjadi sama. Nah, berapakah batangnya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, Tante. Betul. Nah, seperti itulah caranya kalau kita tidak melakukan penghitungan. Mau ngerti nggak? Ngerti dong, Tante. Belajarnya seru banget. Nah, kalau begitu, sekarang kita menghitung rata-rata dengan cara penghitungan. Yuk, kita pindahkan baloknya. Maudie juga siapkan bukunya ya. Oke, Tante. Sebelumnya Tante sudah pernah ajarkan. Maudie masih ingat nggak? Masih dong, Tante. Rumusnya jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Maka itulah nilai rata-rata dari data tersebut. Hebat. Nah, sekarang coba Maudie hitung dengan rumus tersebut. Oke, Tante. Ayo teman-teman kita menghitung bersama. Teman-teman, untuk mencari nilai rata-rata anggota IAU dari 4 negara sama dengan data di negara Indonesia ditambah data di negara Latvia ditambah data di negara Malaysia ditambah data negara Maroko dibagi banyaknya negara. Rata-rata anggota IAU dari 4 negara sama dengan 12 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 dibagi 4. Sama dengan 36 dibagi 4. Jadi hasilnya sama dengan 9. Jadi rata-rata anggota IAU aktif di tiap negara adalah 9 orang. Satu bilangan inilah yang dapat mewakili banyaknya ilmuwan di tiap negara. Bilangan inilah yang disebut rata-rata atau mean. Maudie dan teman-teman di rumah ingat ya, kamu dapat menggunakan mean atau rata-rata untuk menentukan satu bilangan yang mewakili keseluruhan data, yaitu dengan cara jumlahkan semua data dan bagi dengan banyak data. Mengerti, Tante? Kalau begitu, coba Maudie dan teman-teman kerjakan soal latihan ya. Oke, Tante. Ayo teman-teman kerjakan di buku catatanmu ya. Ini dia soal latihannya. Selamat mengerjakan. Maudie? Iya, Tante. Coba kesini sebentar. Iya, ada apa, Tante? Maudie udah pernah lihat ini belum? Itu apa, Tante? Ini namanya Milky Way. Atau biasa disebut juga Galaksi Bima Sakti. Maudie belum pernah dengar. Maudie sudah tahu kan kalau tata surya adalah matahari dan kumpulan benda-benda langit lainnya yang mengelilinginya? Iya, Tante. Seperti planet-planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Nah, tata surya hanyalah sebagian kecil bagian dari luasnya alam semesta yang sangat luas. Tata surya yang menaungi bumi dan isinya berada di salah satu galaksi yang disebut Galaksi Bima Sakti. Jadi, Galaksi Bima Sakti jauh lebih besar dari tata surya? Iya. Nah, satu galaksi ini terdiri atas banyak bintang. Maudie masih ingat kan bahwa matahari merupakan salah satu bintang? Dengan demikian, berapa banyak planet ya di satu galaksi kita? Bukannya 8 planet ya, Tante? Dari Merkurius sampai Neptunus. Itu hanya planet-planet yang mengelilingi matahari. Sedangkan berdasarkan data ilmuwan saat ini, ada 2000 lebih planet di luar tata surya kita loh. Wah, banyak banget, Tante. Kalau kita asumsikan satu bintang dikelilingi 8 planet seperti matahari, berarti berapa banyak planet ya di galaksi kita?
Tapi kan kita perlu tahu jumlah bintangnya dulu, Tante, untuk menghitung jumlah planetnya. Benar sekali, Maudie. Perkiraan banyak bintang di galaksi Bima Sakti sekitar 200 miliar. Hah? 200 miliar? Nolnya ada 14. Banyak banget, Tante. Seluas itulah galaksi kita. Coba perkirakan, berapa banyak planetnya kalau satu bintang dikelilingi 8 planet? Perkiraan banyak planet di satu galaksi sama dengan rata-rata banyak planet di satu bintang dikali banyak bintang sama dengan 8 dikali 200 miliar. Ini Tante ada hadiah untuk Maudie. Apa itu Tante? Wah, miniatur tata surya. Ini beneran buat Maudie? Iya. Makasih banyak ya Tante. Sama-sama sayang. Yuk, kita coba susun miniaturnya. Ayo! Gimana Maudie, seneng gak Tante main kesini hari ini? Seneng banget dong Tante, soalnya kalau ada Tante Yening pasti belajarnya seru. Hari ini kita udah belajar apa aja? Tadi kita belajar tentang teori terbentuknya tata surya, membuat karangan 3 paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca, dan menyunting penulisan huruf kapital pada nama diri dan bukan nama diri. Terus belajar apa lagi? Kita juga menghitung jumlah data dari diagram batang, menghitung rata-rata dengan menyamakan tinggi diagram batang, memahami konsep min, serta memahami cara menghitung min berdasarkan rumus. Wah, banyak ya materi yang telah kita pelajari hari ini. Tapi Maudie masih terus mau belajar kan? Mau dong Tante, soalnya seru banget. Bagus. Tante, nanti miniatur tata suryanya mau ditaruh di kamar aja ya? Boleh sayang. Makasih Tante. Sama-sama. Teman-teman, tetap belajar di rumah ya. Jangan lupa jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang, makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.